Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Prabowo nyoblos di TPS 033 Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu 14 Februari 2024 pagi. Prabowo tampak tiba di TPS 033 sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja biru muda. Setelah mencoblos semua surat suara, Prabowo memasukkan surat suara itu ke masing-masing kotak suara. Prabowo yang sudah mencoblos pun turut mencelupkan jarinya ke tinta sebagai tanda sudah menggunakan hak suaranya. Tampak dalam video, Prabowo kedapatan mencelupkan dua jarinya ke tinta. Ia pun memamerkan salam dua jari ke awak media dan warga. Usai keluar dari TPS, Prabowo lantas meladeni sejumlah warga yang ingin bersalaman. Setelah itu, Prabowo kembali ke mobilnya. Prabowo disebut kembali ke kediamannya di Hambalang untuk saat ini. Sementara itu, Prabowo masih belum membeberkan lokasi di mana dirinya akan menonton perhitungan cepat atau quick count. Prabowo hanya berdoa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran bisa menang satu putaran.